Beruang masuk ke rumah, buang kotoran, kemudian pergi. Tidak sopan. Sebuah rumah keluarga di Wyoming mendapat kejutan setelah beruang berjalan ke rumah mereka dan meninggalkan kejutan kecil. Max Brater sedang mengalami tidur siang pada Sabtu sore ketika anjingnya tiba-tiba menyalak dari ruangan lain dan tidak berhenti. Ia mendekati anjing, tapi malah disambut oleh beruang coklat raksasa yang menatap dia dari dapur. Brater mengunci dirinya di kamar mandi terdekat dan dengan panik memanggil semua orang di rumah yang berteriak dan menjerit sembari mengunci diri mereka sendiri di kamar mereka. Suara-suara membuat beruang tidak nyaman dan segera memecahkan jendela dan bergegas pergi. Tetapi sebelum pergi, ia mengeluarkan dua kotoran raksasa pada lantai ruang tamu. Cantik. Pihak berwenang mengatakan mereka tidak akan memburunya, kecuali tentu saja jika ia ternyata pembuang kotoran berantai.